Rekod kelahiran anak luar nikah yang cukup tinggi di negara ini mencetus kebimbangan apabila ia dibangkitkan perwakilan ketika ucapan penangguhan muktamar Dewan Muslimat PAS ke-57 hari ini. Isu itu dibangkitkan perwakilan dari Kelantan, Siti Zailah Muhammad Yusof, yang merujuk 263,000 kelahiran anak luar nikah direkodkan Jabatan Pendaftaran Negara untuk tempoh 5 tahun antara 2010 hingga 2015. Justru, beliau percaya pewartaan dalam Undang-Undang Memperkasa Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355 mampu membantu menyelesaikan pelbagai masalah sosial, terutama yang menjurus kepada kelahiran anak luar nikah. Katanya, mereka melihat masalah sosial terutama jumlah kelahiran anak luar nikah yang sangat membimbangkan, memerlukan penyelesaian konkret dan rekod 263,000 kelahiran anak luar nikah itu sesuatu yang amat mengejutkan. Beliau berkata, undang-undang yang ada sekarang dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah, maka pindaan RUU 355 adalah langkah yang terbaik.